SMK Negeri 1 Batu Mandi adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Desa Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Sebagai SMK pusat keunggulan, SMKN 1 Batu Mandi memiliki 5 jurusan, di antaranya DPIB. Jadi jurusan DPIB kepanjangan dari Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Di DPIB kita belajar tentang perencanaan bangunan, perencanaan jembatan atau jalan, dan lain sebagainya. DPIB mempunyai ruang praktiknya sendiri. Penasaran? Mari ikut. Di sini tersedia komputer untuk praktik gambar 2D dan 3D. Fasilitas APD ini digunakan ketika kita ada kegiatan di luar lapangan. Dalam praktek pengukuran ini dilakukan agar siswa dapat terjun langsung ke lapangan untuk belajar mengukur perbedaan tinggi tanah pada lapangan. Maket adalah bentuk tiruan bangunan dalam bentuk 3 dimensi dan berskala kecil. Maket berguna untuk menggambarkan visualisasi dari sebuah bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Hairunisa, biasanya dipanggil Ibu Ica. Saya adalah Ketua Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan DPIB di SMKN 1 Batu Mandi. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang program keahlian DPIB, yaitu jurusan di SMK 1 Batu Mandi yang dibuka pada tahun 2018. Kemudian DPIB sendiri nanti akan mempelajari tentang bagaimana caranya mendesain bangunan, baik itu bangunan gedung, jalan, dan jembatan, ataupun bangunan umum. Kemudian untuk visi-misi desain pemodelan dan informasi bangunan, visi DPIB terwujudnya program keahlian DPIB di SMKN 1 Batu Mandi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kecakapan hidup dan kebutuhan dunia usaha. Misi desain pemodelan dan informasi bangunan, yang pertama yaitu menyiapkan yang produktif, kreatif, cerdas, dan terampil, serta mempunyai kinerja yang baik di bidang konstruksi. Yang kedua, melakukan pekerjaan sebagai teknisi di bidang perencanaan gambar, sipil ataupun arsitektur secara mandiri atau berusaha. Yang ketiga, mengembangkan pelayanan sebagai teknisi bidang perencanaan gambar, sipil atau arsitektur.